Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Terima kasih atas partisipasinya di Indonesian Urban Studies discussion ya. Ini adalah seri kedua. Mungkin banyak yang bertanya apa sih Indonesian Urban Studies Association. Jadi sedikit perkenalan sebelum kita beranjak lebih dalam lagi terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Jadi Indonesian Urban Studies Association itu adalah salah satu wadah para peneliti bidang perkotaan. Jadi tidak hanya isu perkotaan, tetapi juga di dalamnya juga isu-isu wilayah dan segala macam yang terkait apa namanya masyarakat, tempat tinggal mereka, tata ruang dan sebagainya. Ini adalah tempat bertemunya para peneliti dan pemerhati ya tata ruang maupun perencanaan yang punya concern terhadap Indonesia. Tadi mungkin sedikit sudah ada clue-nya dari Pak Deden gitu ya. Yang punya concern ke Indonesia banyak ya, tentunya saja orang Indonesia baik yang sedang sekolah, diaspora, bahkan peneliti-peneliti di berbagai negara pun itu punya minat dengan penelitian tentang tata ruang di Indonesia atau perencanaan di Indonesia. Nah, IUSA hadir untuk menghubungkan apa namanya para peneliti pemerhati tata ruang di Indonesia. Nah, kita salah satunya acara Baperin ini yaitu bincang perencanaan dan tata ruang Indonesia ini adalah salah satunya tujuannya adalah menghubungkan menjadi konektor ya apa namanya sumber daya yang sangat besar itu. Tujuannya adalah nanti ke depannya kita bisa memperbaiki banyak hal ya, termasuk juga menghubungkan pemikiran-pemikiran mungkin yang masih berserakan gitu ya. Dan juga mempopulerkan diskusi ilmiah ya. Jadi agar konstruktif dan produktif. Nah, pada hari ini kita sudah kehadiran dua orang yang sangat luar biasa ya. Di sini ada Mbak Anastasia atau saya biasanya manggilnya Wiwit ya. Udah lama kenal, jadi Wiwit atau Anastasia Widyaningsih ini adalah seorang apa ya, kita sebut sosial inovator ya, konsultan ya, untuk saat ini untuk bekerja untuk UNDP Indonesia. Kemudian juga Wiwit akan dipandu nanti jalannya diskusi bersama dengan Prof. Deden Pana, sudah hadir juga di sini dengan Prof. Deden. Jadi saya akan memperkenalkan, nanti mungkin kalau untuk diskusi akan dipandu oleh Pak Deden, memperkenalkan Profesor Deden Rukmana saat ini merupakan seorang profesor dan chairperson ya di Department of Community and Regional Planning at Alabama A&M University di US. Ya, jadi beliau mungkin singkat secara singkat beliau dulu menerima gelar PhD-nya di Urban and Regional Planning from Florida State University. Kemudian juga dulu S1-nya di Institut Teknologi Bandung. Jadi mungkin nanti kalau untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin Pak Deden bisa sedikit cerita, mengupdate gitu ya, kira-kira karena kadang apa yang disampaikan di apa namanya di yang saya peroleh ini di mungkin di alamat websitenya Alabama A&M University belum update, barangkali Pak Deden bisa langsung nanti untuk mempersingkat. Waktu kita ya, mungkin bisa langsung saja dipandu Pak Deden. Saya sebagai di sini sebagai co-chair bersama dengan Priza Mahendra, sebagai co-chairnya IUSA, hanya memandu saja, sisanya mungkin sisanya Pak Deden Rukmana bisa melanjutkan untuk membuka diskusi dan memandu diskusi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Bobi, Mas Priza, saya hargai sekali ya, apa namanya, inisiatif untuk mengadakan acara ini karena menurut saya ini sangat penting ya, meskipun kita mulai hanya dari beberapa orang, tapi semua hal besar itu dimulai dengan
langkah kecil gitu. Jadi saya mesti bilang di sini bahwa kita mestilah mencoba untuk membuat langkah kecil itu gitu agar kedepannya kita selalu optimis, selalu berbesar hati bahwa kita akan meraih yang terbaik lah ya buat pengembangan keilmuan perencanaan dan tata ruang di kota-kota dan wilayah di Indonesia ya. Dan yang berkontribusi untuk itu bisa setiap orang yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi nggak mesti orang Indonesia saja, tapi juga orang Indonesia yang ada di luar ya, seperti Bobby, seperti Prisa yang lagi kuliah, dan saya sendiri yang diaspora Indonesia, atau juga orang non-Indonesia yang memiliki perhatian, interest tentang Indonesia. Dan itu banyak ya. Kita coba untuk menggali semua itu. Jadi saya hargai itu. Kemudian saya juga senang sekali sekarang punya kesempatan memoderatori episode kedua ini. Dan kita sudah memiliki kedatangan pembicara yang akan menyampaikan topik yang tentunya sangat menarik ya. Jadi saya akan perkenalkan dulu nama pembicara kita adalah Anastasia Widyaningsih. Saya diberitahu bahwa Pak cukup dipanggil Mbak Wiwit ya. Mbak Wiwit, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Hal yang menarik dari Mbak Wiwit ini adalah social innovation consultant. Latar belakangnya pendidikan S1-nya arsitek dari ITB tahun 2005 sampai 2010, kemudian melanjutkan studi S2-nya di Leuven, Belgia, Master of Science in Human Settlement. Nah, setelah itu terlibat dalam berbagai riset dan proyek ya terkait dengan inovasi sosial dalam built environment ya. Jadi saya lihat di sini posisinya itu research strategy manager at Neighborhood Innovation Lab di Hong Kong, dan saat ini juga Mbak Wiwit ini masih tetap tinggal di Hong Kong ya, meskipun saat ini posisinya sebagai konsultan di UNDP ya sejak April 2021. Jadi ini suatu latar belakang yang menarik karena dilihat dari latar belakang pendidikannya arsitek, kemudian expand ke kawasan ke human settlement ya, dan kemudian dari riset-risetnya yang sekarang akan dipresentasikan itu terkait dengan inovasi sosial dari kawasan rawan banjir di Jakarta. Jadi saya memberikan pengantar tentang latar belakang Mbak Wiwit dengan topik yang akan disampaikan tentang sosial inovasi di kawasan banjir di Jakarta. Segitu dulu mungkin Mbak Wiwit, silakan untuk langsung kepada materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih Prof. Deden atas perkenalannya, dan juga Mas Bobby ya dan Mas Priza atas persiapan dan juga pengantarnya tadi. Mungkin saya langsung share screen ya untuk presentasinya. Uh,
Oke, udah kelihatan ya? Oke. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan juga oleh Prof. Deden, sebenarnya memang agak ini ya, apa perjalanan itu agak berkelok, bukan berkelok ya, mungkin tidak lurus ya, tidak linear. Jadi dari praktisi urban gitu ya, arsitek dan urban designer gitu ya, yang banyak mendesain, sekarang akhirnya meluas gitu ya sebagai perencana ya, perencana strategis gitu, dan fokusnya itu di sosial inovasi, inovasi sosial. Jadi saya mau melihat dimensi lain dari apa pembangunan gitu ya, atau perkembangan perancangan kota gitu dari sisi komunitas. Nah, di pada sesi kali ini sebenarnya judul yang akan dibawakan gitu ini merupakan sebenarnya rangkuman dari apa yang saya pleasuri selama S2 ya di KU Leuven di Human Settlements gitu ya. Jadi ini dulu menjadi jadi sebagian besar materinya itu adalah materi tesis gitu ya, tapi kemudian dikembangkan atau dikerucutkan lagi untuk jurnal akademik gitu ya. Jadi teori yang dipakai itu fokus di penggusuran dan juga di inovasi sosial yang bisa muncul gitu. Lokasi yang diambil juga di kawasan rawan banjir tadi seperti yang Prof. Deden sampaikan di dua klaster kampung gitu ya di sepanjang Ciliwung, Jakarta. Sebenarnya latar belakangnya kenapa saya mengambil topik ini, sebenarnya ini jujur kalau secara pribadi ini topik yang cukup sulit ya, bahkan dalam satu tahun belajar gitu ya, karena ini mungkin topik yang sebelumnya saya tidak dapat terlalu banyak gitu ya sebagai urban designer. Nah, tapi yang mendorong saya waktu itu adalah apa banyak berita-berita ya. Jadi ketika saya berangkat kuliah itu 2016 banyak berita penggusuran terjadi gitu, dan kebetulan saya juga tahu dan mungkin bersimpati juga ya dengan waktu itu Ciliwung Merdeka gitu ya, salah satu lokal NGO yang ada di Bukit Duri gitu. Jadi saya punya beberapa teman di sana dan melihat bagaimana perjuangan mereka gitu selama membantu komunitas di sana. Dan kemudian akhirnya penggusuran demi penggusuran terjadi gitu, dan yang menarik adalah sebenarnya narasi yang kemudian muncul gitu ya, yang banyak muncul di media massa dan juga mungkin di lingkungan saya ya, di sebagai praktisi urban gitu ya, sepertinya tidak seimbang gitu ya, seperti apa ya, kesana itu menormalkan gitu ya, bahwa itu harus dilakukan gitu demi keselamatan mereka atau demi apa namanya penanganan banjir secara regional gitu ya, Jakarta. Nah, dari situ mungkin tujuan riset pertama itu ya secara personal ya, untuk bisa memahami lebih dalam gitu ya, tentang dinamika penggusuran ini, karena saya melihat penggusuran itu tidak hanya apa ya perpindahan fisik ya rumah gitu atau komunitas, tapi juga ada dampak lain yang mungkin lebih dalam gitu ya, dampak sosial dan juga psikologi gitu. Dan saya melihat bahwa walaupun mungkin dari apa yang disampaikan, narasi yang disampaikan bahwa relokasi penggusuran ini sudah lebih solutif ya dengan menyediakan lokasi untuk tempat tinggal yang baru, tapi pada kenyataan mungkin tidak sesimpel itu gitu ya, ada layer-layer lain gitu yang harus kita lihat juga, terutama dari sudut pandang mungkin korban gitu, dan juga melihat bahwa penggusuran ini menyasar kelompok marginal gitu. Jadi pasti ada banyak cerita yang harus diungkap gitu. Nah, yang oleh karena itu tujuan yang kedua juga untuk mungkin mengurai wacana-wacana yang diberikan ya, seperti misalnya pengurangan resiko banjir gitu ya, dan juga apa pembangunan untuk kepentingan publik. Nah, yang ketiga juga untuk berkontribusi ya secara, kepada literatur tentang penggusuran gitu, terutama konsep domisat yang saya ambil ya dari Porteous and Smith gitu, untuk melengkapi dan menyempurnakan bahwa di dalam fenomena ini ada kemungkinan juga untuk terjadinya perlawanan gitu, dan bahkan mungkin berhasil untuk merubah situasi gitu ya. Jadi tidak serta-merta ini adalah apa ya bentuk imposisi yang tidak ada perlawanan sama sekali ya, tidak ada agensinya. Nah, dari situ
kemudian dilihat kembali juga penggusuran dalam kaitannya dengan misalnya proses yang lebih luas ya, proses ekonomi politik gitu, dan juga melihat dari contoh-contoh kasus di luar gitu ya, fenomena ini tentu terjadi tidak hanya di developing country saja gitu. Jadi dari berbagai konteks kita juga coba lihat dalam kaitannya dalam upaya pembentukan kota menuju misalnya global city atau globalisasi gitu. Nah, dari karena sebenarnya secara konsep atau dari hasil pembacaan gitu ya, pengusuran ini secara global itu menjadi bagian dari proses globalisasi tersebut, maka perlu dilihat juga ya secara trajektori, ya secara historis bagaimana kekuatan-kekuatan global ini juga berinteraksi gitu ya, berinteraksi di Jakarta terutama dengan melihat ke belakang gitu, bagaimana sejarah yang dialami oleh kampung terutama ya sebagai lokus dari penggusuran ini, dan juga bagaimana penggusuran juga berperan di setiap eranya atau di setiap rezimnya. Nah, dari case study-nya kemudian dilihat ada dinamika, jadi ada dari dua klaster ini kita melihat ada dinamika dari proses penggusuran dan mungkin perlawanan yang gagal dan juga yang akhirnya berhasil gitu, dan kita akan tutup dengan konklusi. Secara teori sebenarnya ada dua teori besar yang dipakai gitu ya, topik besar. Yang pertama itu penggusuran, displacement, dalam kaitannya dengan development ya atau globalisasi, dan nature-nya atau sifatnya yang mungkin tidak terlalu melihat secara spesifik kepada korban gitu. Jadi literatur yang diambil pun yang mungkin berfokus kepada hal tersebut. Nah, domain set ini pertama kali dicetuskan oleh Portis and Smith ini di awal 2000 ya. Mungkin awalnya mereka itu mengambil kasus di Kanada gitu ya, dengan ada kasus penggusuran yang cukup mungkin skalanya besar, penggusuran untuk pembuatan bendungan gitu ya. Jadi mereka kategorikan itu sebagai extreme domicide gitu ya. Domicide sendiri itu kalau secara terminologi mungkin kayak literal itu pembunuhan terhadap rumah gitu ya. Jadi mereka tuh berfokus kepada rumah sebagai entiti terkecil dan juga orang-orang di dalamnya yang menjadi korban gitu ya. Bagaimana proses ini akhirnya membuat mereka sengsara gitu. Nah, di kategori ekstrim itu mungkin terjadi dalam satu waktu dan mungkin dalam skala yang lebih besar. Tapi Portis and Smith juga mengkategorikan ada satu lagi yang disebut sebagai everyday domicide, mungkin yang lebih banal dan yang terjadi dalam keseharian dan untuk banyak tujuan tertentu gitu ya, dan terutama mungkin tujuan-tujuan yang berhubungan dengan tadi itu ya, good governance atau proyek-proyek pemerintah dan juga komersial. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaitkan dengan pembangunan atau pembangunan kota menuju globalisasi tadi gitu, karena menurut banyak referensi juga ini penggusuran ini menjadi salah satu instrumen untuk melancarkan proses pembangunan dan sering dilihat sebagai praktek yang biasa atau yang atau good governance gitu, pada akhirnya mengesampingkan si human itu dan human agency, dan terutama karena itu menargetkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi terlepas dari apakah mereka harus atau secara legal mungkin menyalahi aturan gitu ya mengenai lahan, tapi dilihat bahwa ada simbol yang menunjukkan bahwa tindakan ini itu sebenarnya tindakan untuk secure
memastikan bahwa ada dominasi sosial tertentu gitu. Jadi karena ini menyasar kepada kelompok yang termarginalkan seperti itu. Pada kenyataannya penggusuran itu tidak hanya penghilangan secara fisik atau secara lokasi ya dari rumah gitu atau komunitas, tapi juga penghilangan kepercayaan diri, kemudian identitas kultural budaya dan sosial, dan juga attachment terhadap tempat gitu. Nah, dari literatur yang dibaca, terutama dari Domiset, itu sebenarnya juga ada beberapa kelemahan. Misalnya mereka belum melihat adanya human agency juga di situ, bahwa dalam beberapa kasus atau banyak kasus juga bisa terjadi perlawanan gitu ya. Dan saya sendiri mau melihat ini sebagai sebuah kemenangan gitu ya. Mungkin kalau melihat dari kasus-kasus yang diambil di Jakarta gitu ya, pada akhirnya bisa berhasil mengubah situasinya, maka sepertinya perlu juga nih ada pendekatan lain untuk melihat proses interaksi antara kekuatan global dengan kondisi di lokal gitu ya. Nah, dengan begitu saya mencoba menelusuri lebih dalam gitu, apakah ini bisa dibilang sebagai social innovation. Ini memang sebuah topik atau teori yang cukup baru dan cukup diperdebatkan juga ya, karena spektrumnya mungkin cukup luas gitu ya. Ini bisa tidak melulu berasal dari akar rumput ya, tapi juga bisa dari bentuk inovasi sosial dari misalnya program-program pemerintah gitu atau program-program swasta gitu. Tapi fokus di sini adalah inovasi sosial yang berasal dari kelompok yang termarginalkan tadi ya, di mana dia mengalami praktek eksklusi dan juga mungkin praktek kebutuhannya itu tidak berhasil dipenuhi gitu ya, kebutuhan dasarnya tidak berhasil dipenuhi oleh struktur policy atau kebijakan yang ada gitu. Jadi itu fokus dari pendekatan ini. Dan sebenarnya yang menjadikan social innovation itu atau inovasi sosial itu berhasil dan bisa memberikan dampak yang transformatif juga terletak pada dimensi pemberdayaannya gitu ya, pemberdayaan dan juga mobilisasi dari komunitas yang multiskala gitu. Jadi di situ ada unsur human agency tapi dalam bentuk kelompok gitu ya. Ketika orang perorangan ini bisa berhimpun gitu dan juga bisa melakukan mobilisasi terhadap apa yang mereka ingin capai, itu akan terjadi sebuah transformasi yang sistematik seperti itu. Nah, itu kembali lagi kepada perlu dilihat apakah komunitas ini diberikan lingkungan atau memiliki struktur kesempatan yang cukup gitu ya, bisa termasuk akses terhadap informasi, kemudian koneksi dengan berjejaring dengan sumber-sumber pemangku kepentingan lain yang mungkin memberi mereka menjadi enabler bagi mereka untuk bisa melakukan inisiatif yang mereka usung. Nah, karena ini berhubungan dengan proses globalisasi atau proses menuju kota modern ya, kalau dalam kasus Jakarta gitu, saya coba melakukan juga pembacaan terhadap sejarahnya gitu. Jadi seperti apa dari awal sampai akhirnya penggusuran itu menjadi salah satu instrumen gitu yang dipakai gitu oleh pemimpin atau rejim yang sedang berjalan saat itu gitu ya. Seperti mungkin ya kita sudah tahu bahwa Jakarta itu dulu diawali dengan kedatangan VOC gitu ya, dia membentuk jadi satu kota perdagangan gitu ya, dan dalam prosesnya pada akhirnya kemudian pusat kotanya itu bergeser ke bagian tengah ya, ke daerah Monas juga, itu akhirnya memicu perkembangan
yang lebih luas gitu. Dan dari situ mungkin dari bentuk yang apa ya, bentuk pengembangan yang dilakukan juga pada akhirnya terbentuklah pembagian-pembagian kasar secara etnis. Nah, itu mungkin salah satu poin ya, atau titik ketika akhirnya orang-orang dari luar daerah mungkin datang ke Jakarta dan akhirnya bermukim di sepanjang jalur, mungkin jalur jalan atau jalur sungai, seperti itu. Nah, kemudian setelah independence, teman-teman juga sudah pernah sering baca gitu ya, dalam proses pembentukan identitas itu dibangun banyak apa ya, manifesto fisik ya, secara arsitektur, dan dalam apa prosesnya juga banyak dilakukan pengusuran ya, pengusuran atau penggeseran lokasi-lokasi permukiman. Nah, hingga dari tahun 60 hingga sekarang mungkin kita mendapatkan efeknya ya, efek dari sprawling ini gitu ya, dengan dia apa ya, dengan adanya pembangunan yang sifatnya itu sporadis mungkin ya, karena dulu apa dibuka jalur tol gitu ya, kemudian sekarang kita tidak tahu nih batas Jakarta itu sampai mana gitu, dan proses tentu bisa dibayangkan gitu ya, banyak lahan yang mungkin akhirnya dialihfungsikan gitu ya, dari pertanian hingga jadi komersial. Nah, kemudian karena ini lokusnya adalah kampung ya, kampung terutama di pinggir kali, maka pembacaan terhadap kampung itu juga dilakukan gitu ya. Jadi ada dua mungkin isu utama yang dihadapi oleh kampung ini ya, tentang lahan dan juga perumahan, dan juga tentang banjir gitu, karena lokasinya yang berada di pinggir jalur air gitu. Dan dari masa ke masa sebenarnya ini mungkin agak simplistik, tapi mencoba menggambarkan gitu ya, program-program apa yang sudah disematkan atau dijalankan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan apa yang akhirnya menyebabkan kemudian penyediaan rumah untuk mungkin kelompok menengah atau berpenghasilan rendah itu akhirnya tidak bisa terfasilitasi dengan baik, terakomodasi dengan baik gitu ya. Kalau dari masa ke masa mungkin kita sempat ada program KIP ya, Kampung Improvement Program gitu, yang mungkin cukup mewadahi kebutuhan tersebut gitu ya, dan cukup melihat kampung sebagai salah satu bagian dari kota. Tapi hingga sampai sekarang mungkin mungkin juga karena tekanan dari apa kebutuhan lahan dan sebagainya, bentuk-bentuk perumahan pun akhirnya berubah dan semakin menjauhi dari target yang sebenarnya gitu. Dan ketika apa kebutuhan yang tidak tercukupi itu kemudian berkelindan dengan apa keadaan lingkungan yang semakin beresiko gitu ya, dengan dan banjir dan penurunan air tanah, kemudian kampung-kampung pinggir kali ini menjadi korban utama gitu dari bencana tersebut. Nah, untuk itu karena untuk melihat apakah dari proses pengusuran tersebut ada respon atau ada apa bentuk-bentuk yang dilakukan oleh komunitas pinggir kali, kemudian dan inovasi sosial apa yang mungkin dilakukan, kemudian saya mengambil dua sampel gitu ya, case study-nya, dua cluster. Kebetulan mereka juga apa ya agak berurutan ya dalam proses pengusurannya gitu. Jadi pertama itu ada di Middle Stream Ciliwung, walaupun mungkin proyek yang berhubungan dengan mitigasi banjir itu tidak berhubungan langsung gitu ya. Jadi di Bukit Duri itu terkait dengan proyek normalisasi sungai, dan juga klaster di Kampung Tongkol ya di sebelah utara itu dengan proyek Jakarta Urgent Mitigation Flood Mitigation. Dan juga ada beberapa karakteristik yang berbeda, tapi di sini melihat bahwa ada kesinambungan dalam gerakan movement apa sosialnya seperti itu, dan juga ada kunjungan secara singkat ya ke Rusunawa sebagai tempat relokasi dari apa korban yang tergusur gitu, untuk melihat bagaimana mereka pindah dan proses mereka masuk ke dalam Rusunawa.
Mungkin yang pertama di Bukit Duri itu lebih cerita tentang bagaimana dinamika ketika ancaman atau wacana penggusuran atau normalisasi sungai ini mulai digaungkan gitu ya. Jadi kalau apa latar belakangnya sendiri sebenarnya Bukit Duri ini mungkin ya sudah ada dari zaman Belanda gitu ya. Mereka itu awalnya mungkin kampung pekerja pekerja ke perkebunan gitu ya, dan kemudian berkembang karena seiring perkembangan dengan perkembangan kota karena lokasinya sangat strategis berada di antara stasiun dua stasiun besar dan juga pasar pasar besar, kemudian sekarang menjadi kampung yang sangat padat gitu ya, dan di secara struktur atau jejaring sosialnya juga di sini ada local NGO Cilung Merdeka yang sudah berkarya atau membantu komunitas di sana selama 20 tahun gitu ya. Jadi mereka secara apa bertahap membantu komunitas apa menguatkan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya, kebutuhan dasarnya secara komunitas gitu, dan bisa dilihat bentuk apa namanya asistensi atau pembinaan mereka kepada komunitas ini bisa beragam ya, dari segi edukasi, kemudian sosial, seni dan budaya, dan ekonomi gitu. Dan di tahun 2009 ini juga mulai memetakan ya, dari Cilung Merdeka mulai memetakan kekuatan potensi dari kampung ini secara ekonomi juga gitu ya. Bagaimana apa namanya ekonomi usaha-usaha informal yang dilakukan oleh warga masyarakat itu juga berjejaring dengan usaha-usaha lain mungkin yang dalam skala besar gitu ya, dalam skala kota. Dan ketika dan mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, di daerah ini juga daerah yang sangat rawan banjir gitu ya, dan kekuatan sosial ini akhirnya juga bisa membantu mereka untuk mengatasi apa berstrategi ya ketika menghadapi banjir gitu, dan akhirnya apa pemulihan dalam proses pemulihan juga seperti itu. Nah, ketika wacana untuk penggusuran kemudian datang gitu, sebenarnya di awal itu ada ruang-ruang negosiasi dan diskusi gitu ya dengan pemimpin kota gitu. Jadi di awal mereka juga dengan bantuan mungkin dari akademisi dan juga dari arsitek komunitas ya dibantu untuk melakukan ideasi gitu ya, ide-ide seperti apa sih kampung, model kampung pinggir kali yang bisa dan mungkin untuk dilakukan yang menyesuaikan dengan aktivitas sosial gitu ya, dengan karakteristik mereka juga gitu secara ekologi. Nah, tapi pada akhirnya mungkin ini karena apa ya, kalau saya melihatnya ada tekanan juga secara proyek gitu ya untuk bisa dilakukan, difinalkan secara cepat. Kemudian negosiasi ini tidak berujung sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Sampai akhirnya pengusuran dilakukan. Namun untuk menghadapinya inovasi-inovasi sosial kecil dilakukan oleh Cilung Merdeka dan warga dengan melakukan misalnya acara festival pasar, kemudian ada juga advokasi. Nah, tapi memang karena waktu yang cukup mendesak dan juga mungkin jangkauan cakupan dari warga yang harus dibantu gitu, mungkin pada akhirnya ini tidak berujung bahagia ya, bisa dibilang seperti itu. Walaupun mungkin juga sudah dicoba jalur hukum juga gitu ya, untuk bisa membela ini dibawa ke ranah hukum seperti itu. Dan pada akhirnya di Juli 2017 terjadi penggusuran yang paling besar, dan di sini saya coba memetakan juga gitu, dengan apa ya, superimposing atau mengoverlay data atau dokumen dari pemerintah. Jadi sejauh apa, sebanyak apa kira-kira rumah yang digusur gitu ya untuk normalisasi sungai ini, dan ini bagaimana sekarang situasinya seperti itu. Nah, sementara itu di Kampung Tongkol ini mungkin agak berbeda lokasinya, lebih di utara gitu ya, dekat dengan pasar ikan. Ini sebenarnya secara spasial mereka tidak, dan secara politik juga mungkin tidak se apa ya, tidak sekuat yang Bukit Duri ya. Maksudnya
tidak ada urgensi untuk melakukan pengusuran secara cepat, tapi memang ancaman pengusuran itu sudah datang juga berbarengan dengan banyaknya penggusuran di tempat-tempat lain, termasuk di Bukit Duri. Dan itu mendorong warganya yang sebelumnya itu tidak berhimpun ya, maksudnya mereka tidak cukup solid gitu ya untuk sebagai satu komunitas untuk bisa membuat inovasi-inovasi tersebut. Tapi karena adanya ancaman yang terjadi dan juga cerita-cerita dari komunitas lain di sepanjang Ciliwung, akhirnya mereka bersiasat atau berhimpun untuk bisa akhirnya saling berkolaborasi untuk mencari strategi apa yang bisa dilakukan gitu. Karena belajar dari Bukit Duri, mencoba sampai ke jalur hukum pun tidak berhasil seperti itu. Nah, di secara latar belakang sebenarnya kampung ini mungkin seperti kebanyakan kampung di pinggir sungai juga, ini awalnya merupakan tempat para ini migran ya, migran dari luar Jakarta yang datang untuk mendapat pekerjaan di sekitar Jakarta Utara ya. Di situ kan banyak kawasan komersil, kemudian berkembang beranak pinak dan akhirnya membentuk deretan rumah kampung di belakang kebetulan kawasan Kota Tua gitu ya. Jadi Kampung Tongkol ini kebetulan juga langsung bersebelahan dengan warehouse ya, bangunan heritage ya zaman Belanda dulu. Dan kalau dilihat lagi, ditelusuri di peta lama gitu ya, ini lokasinya memang tepat sekali di sini di belakang warehouse sebelah timur ya. Jadi ini sebenarnya ada unsur lain atau ada wacana lain yang bisa juga dipergunakan untuk advokasi ya, untuk advokasi inovasi yang akan mereka lakukan gitu, yaitu preservasi ya, preservasi kawasan Kota Tua atau bangunan relik. Nah, secara spasial juga sebenarnya kampung ini sudah di maksudnya pinggir kali, pinggir sungai di lokasi ini juga sebenarnya sudah dibersihkan ya, sudah di sudah diregulasi gitu. Jadi dan sebelumnya juga sudah ada program prokasi gitu ya. Jadi mereka sebenarnya salah satu inovasi atau usul ide yang mereka ajukan saat itu adalah membalikkan kembali area yang dulu pernah dikosongkan untuk program prokasi ini gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya mereka juga mencoba mencari cara supaya selain itu mereka melakukan juga memberikan juga ide mungkin untuk provoking ya. Jadi bagaimana sebenarnya rumah atau permukiman di pinggir kali itu bisa didesain gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk yang coba saya buat juga dari berbagai sumber ya, dari dikembangkan juga dari ide yang sebenarnya dibuat oleh teman-teman dari ESF gitu. Jadi bagaimana mereka membuat prototipe perumahan yang cukup efisien untuk pemukiman di pinggir sungai gitu, dengan keterbatasan lebar gitu, dan juga dengan adanya fitur-fitur lain seperti relik ini dan juga pinggir sungai gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menyatukan antara ruang huni dengan misalnya ruang publik, dan juga bisa dikaitkan juga dengan misalnya jalur pariwisata seperti itu. Nah, dari inovasi yang mereka lakukan ini sebenarnya mereka melakukan bentuk advokasi ya, advokasi tapi langsung dengan contoh gitu. Jadi ini yang mereka ajukan dan menjadi semacam pencerahan juga gitu ya, bahwa sebenarnya kita bisa membuat prototipe tipe permukiman di pinggir sungai ya. Mungkin ini untuk tipologi pinggir sungai yang sudah tertata ya, sudah terregulasi, tapi tentunya ini menjadi bahan pemikiran juga apakah kita bisa membuat di segmen lain di Ciliwung yang mungkin lebih natural gitu ya, bentuk apa yang bisa keluar dari situ. Nah, tidak berhenti dari situ sebenarnya, karena jejaring sosial yang cukup kuat dari
komunitas ini akhirnya mereka juga mengambil momentum saat itu untuk pemilu pilkada gubernur baru dengan mengajukan political contract ya. Jadi mungkin ini bisa dilihat juga dari jejak karya komunitas ini dan dalam afiliasinya dengan Urban Poor Consortium ya UPC. Jadi bagaimana mereka juga sudah pernah bereksperimen ya dengan political contract sebelumnya namun kemudian gagal. Nah, pada kesempatan atau momen ini mereka berhasil menghimpun lebih banyak lagi komunitas kampung dan juga memberi sebuah alternatif gitu ya dengan kontrak yang berisi ide-ide program mereka yang bisa dicapai ketika mereka berhasil melakukan sosialisasi atau dukungan terhadap kandidat tertentu. Nah, itu yang akhirnya bisa membuat posisi mereka itu lebih kuat ke depannya seperti itu. Nah, sebagai konklusi mungkin melihat tadi dari pembacaan kedua kasus komunitas klaster kampung pinggir sungai bisa dilihat bahwa ketersediaan dari lokal NGO gitu ya dan trajektori atau bentuk program-program atau kegiatan-kegiatan apa yang mereka sudah pernah lakukan itu berperan penting gitu ya untuk menentukan definisi resiko gitu ya apakah kita maju nih ke misalnya ke pengadilan atau misalnya kita lakukan prototipe atau dan sebagainya juga menentukan skala dari kekuatan mobilisasinya dan bentuk dari perlawanan tersebut. Nah, seperti bisa dilihat dari kedua contoh kasus gitu ya, misalnya sosial jejaring sosial apa yang dimiliki oleh Kampung Bukit Duri dan Kampung Pulo dan juga jejaring sosial yang dimiliki oleh Kampung Anak Kali Sungai Ciliwung, Kampung Tongkol dan sekitarnya. Dan juga bentuk-bentuk resistensi apa yang dilakukan ya kalau di Bukit Duri mungkin sempat ada negosiasi dengan pemerintah dan kemudian juga dipicu dengan kendala waktu ya saat itu dan juga mungkin jumlah komunitas yang harus dibantu dan pada akhirnya memberi celah juga untuk kesulitan dalam memobilisasi ya jadi pada akhirnya warga mengambil keputusan terhadap ancaman penggusuran itu berdasarkan keputusan yang dilakukan dalam skala keluarga gitu ya apakah kita ambil risiko ini atau tidak seperti itu. Nah, tapi itu bukan cerita yang mungkin bukan gagal ya tapi mungkin perlu inovasi lagi gitu ya inovasi berikutnya setidaknya apa yang dilakukan Kampung Pulau akhirnya menjadi referensi bagi komunitas lain salah satunya kampung Tongkol dan sekitarnya gitu ya dengan jejaring yang mungkin lebih kuat gitu ya bantuan belajar dari apa yang sudah dilakukan komunitas lain sebelumnya akhirnya mereka bisa mencari alternatif bentuk perlawanan yang mungkin lebih elegan ya atau tidak terlalu memakan energi atau makan biaya gitu dan kemudian bisa menegosiasikan ini ke level yang lebih tinggi yaitu politikus misalnya atau aktor-aktor powerful lainnya sehingga akhirnya bisa menyelamatkan gitu mereka dari ancaman pengusiran tersebut dan tentu saja di sini human agency itu dipupuk terus gitu dengan melakukan pembekalan-pembekalan leadership atau pembekalan ilmu-ilmu hukum seperti itu. Nah, ini struktur organisasi multiskala ini yang akhirnya bisa memberikan social power bagi mereka untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi selain resistensi bentuk perlawanan mungkin dalam bentuk fisik ya dengan protes atau demo ternyata bisa juga ada cara atau inovasi yang dilakukan untuk akhirnya memberikan perubahan yang mungkin yang signifikan gitu ya signifikan dan sistematik seperti itu
dan ternyata penggusuran itu bukan cerita yang menyedihkan ya, maksudnya atau menyeramkan ya, karena ada kemungkinan atau ada celah untuk bisa melakukan perlawanan. Tapi itu tadi balik lagi harus diberikan struktur kesempatan yang cukup gitu. Dan tentu saja seperti kebanyakan inovasi-inovasi sosial lain perlu dilihat bahwa durability atau sustainability dari inovasi ini gitu. Apakah ini bisa bisa berlanjut sampai 5 tahun atau 10 tahun, karena banyak apa ya, karena inovasi ini juga banyak bergantung kepada faktor-faktor yang apa yang temporer gitu ya, termasuk tadi misalnya political contract mungkin hanya 5 tahun dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ke depannya perlu ada inovasi sosial lagi yang dilakukan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wibin. Mari kita berikan aplaus dulu nih, luar biasa nih pada presentasinya. Nah, sebelum saya kasih kesempatan para pemirsa gitu ya untuk memberikan komentar atau pertanyaan kepada presenter, perkenankan saya untuk merangkum ya atau menanggapi apa yang dipresentasikan oleh Mbak Bibit. Dari sisi secara garis besar, saya sangat puas ya dengan presentasi yang disampaikan, karena itu memberikan kepada kita suatu pengertian yang lebih dalam ya tentang makna dari penggusuran gitu, makna dari perlawanan terhadap penggusuran, karena ternyata perlawanan dari penggusuran itu memberikan makna, memberikan hikmah ya, bahwa bisa membuat atau terjadinya social innovation gitu. Social innovation itu mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada penggusuran, kalau tidak ada istilah tadi itu domicide ya. Kalau tidak ada domicide yang dilawan oleh resisten dari warganya. Ini jadi penting karena buat kita sebagai peneliti perkotaan Indonesia ya, kita jadi belajar pengalaman dari kampung Bukit Duri dan kampung Tongkol ini buat lokasi-lokasi lainnya dalam konteks yang serupa gitu ya. Terus terang saya bisa kasih komentar di sini tentang karena begini, kalau kita melakukan riset yang berkualitas ya, itu kita bisa mesti bisa mengkaitkan dengan current knowledge. Dan current knowledge itu menjadikan analytical framework bagi kita untuk melakukan analisis itu ya. Tadi Mbak Bibit itu mengkaitkan ya penelitian di kampung Pulau Kampung Tongkol Bukit Duri ini dengan konsep domicide, yang menurut saya itu mungkin awalnya itu dari domisil dan homicide ya, mungkin digabung jadi domicide gitu kan, kata baru. Kemudian itu konsep yang domicide yang baru tahun 2001 gitu ya, jadi masih relatif baru. Jadi sebetulnya penelitian Mbak Wid ini juga memberikan kontribusi terhadap
ekspansi dari domisili itu. Makanya bagus kan bahwa why we are doing this because we like to expand the type of scholarship ya. Jadi itu dipakai. Kemudian social innovation jelas itu menjadi keywordnya, dikaitkan dengan empowerment dari residents dan juga multi-scalar mobilization. So something that kita jadi ngerti gitu ya. Apa sih yang menjadikan analytical framework dari riset ini? Jadi kita tahu hasil dari riset ini itu untuk juga mengembangkan analytical framework yang tadi disampaikan ya. Kemudian dari sisi penyajian ya, terus terang saya juga perlu kasih jempol ini dengan visual spasialnya juga sangat canggih ya, sangat sophisticated ya, dengan scale yang pas, kemudian layout yang sangat precise ya. Skala kampung dengan luak-liuk river-nya itu, kemudian di sebelah kirinya ada timeline-nya, itu luar biasa. Itu penyajian yang sangat perlu diapresiasi ya. Nah, kemudian kita lihat ya, dari kasus-kasus yang dipakai kan, ada Bukit Duri, Kampung Tongkol, dan berakhir tahun 2017. Sudah ketahui 2017 itu adalah akhir dari masa pemerintahan Ahok kan ya, sebelum kemudian Anies Baswedan masuk menjadi Gubernur DKI ya. Jadi ada kesempatan tuh baik buat buat presiden di Kampung Tongkol ya, yang relatif lebih kohesif dari sisi sosial networknya. Saya juga perlu juga sampaikan di sini pentingnya empowerer ya, si yang membuat empowered itu society itu yaitu Ciliwung Merdeka ya. Ciliwung Merdeka sudah ada sejak tahun 2000 ya. Jadi relatif sudah 10 tahun atau 15 tahun sebelum kasus ini muncul. Jadi mereka sudah punya pengalaman, kemudian juga mereka bisa merangkul arsitek yang memang punya passion terhadap social innovation ya, terhadap masyarakat menengah bawah ini yang tergusur. Nah, jadi secara umum ini merupakan penelitian yang memberikan kita pengertian dalam gitu ya, bahwasanya penggusuran kemudian ada perlawanan itu memberikan membuat terjadinya social innovation yang to some extent make our city more resilient ya, more livable, I would say so, right? Nah, itu yang mungkin bisa saya tangkap, ya. Tapi ini kan sampai 2017 time frame-nya. Padahal sekarang kan tahun 2022. Kita lihat bagaimana sih dari political negosiasi itu, political contract istilahnya itu dengan Anies Baswedan bisa tereksekusi pada tahun berikutnya. Mungkin makanya kalau sekarang kita sambungkan ya babit ini dengan yang terjadi di misalkan Kampung Akuarium sekarang ya, nah itu menjadi kan kita lebih mengerti gitu apa sih, kenapa sih Kampung Akuarium terjadi seperti ini gitu, kalau kita mengerti apa yang terjadi di Bukit Duri dan Kampung Tongkol ya. Jadi itu sedikit refleksi dari saya, Mbak Wiwit. Saya belajar banyak nih dari presentasinya. Jadi sekarang kita ngerti gimana
kronologis dari penggusuran dan resisten ya, sehingga kita ngerti sekarang kok di Jakarta ada tuh kampung akuarium seperti itu, jadi kita tahu lah apa konteksnya gitu ya. Gitu. Baik, itu hanya sekedar reaksi ya dari presentasi Mbak Wiwit ya. Terus terang saya sangat appreciate ya. Sekarang saya buka pertanyaan atau komentar dari para pemirsa ya. Kita ada waktu sekitar 30 menit ya. Silakan. Siapa mau raise your hand or just speak out, terus videonya disilakan. Ada, kalau enggak mungkin bisa saya mulai dulu Pak Deden. Apakah dari rekan-rekan ada? Kalau tidak mungkin bisa saya mulai untuk memberikan semacam ya apa namanya ikut turut berdiskusi Pak. Ya silakan Bu. Ya. Terima kasih. Mungkin ini sebagai awalan aja. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi, merespon, bertanya dan sebagainya. Ya terima kasih Wiwit atas presentasi yang betul kata Pak Deden ini extraordinary ya, karena sentuhan arsiteknya begitu bagus ya, terasa gitu ya, proporsional dan sebagainya. Jadi kita ikut menikmati materi yang cukup berat ini. Terkesan kita seperti mendapatkan sisi yang luar biasa baiknya. Ya, jadi mungkin yang disampaikan oleh Wiwit ini sebenarnya tidak hanya sekadar bagaimana masyarakat berjuang menyampaikan suara mereka dengan cara yang apa namanya inovatif ya. Sebenarnya ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang, termasuk juga fenomena-fenomena ini sayangnya mungkin sebenarnya juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia gitu ya, di berbagai kota di Indonesia gitu. Tetapi mungkin banyak dari komunitas-komunitas yang ada di kota-kota non-Jakarta gitu ya, terutama di non-Jawa, ini belum, mungkin belum atau belum terekspos gitu ya, bagaimana mereka bisa tadi ya misalkan tanda kutip seberuntung gitu ya, masyarakat di yang tadi diberikan contoh tadi di Kampung Tongkol dan sebagainya sampai masuk ke negosiasi politik dengan pemerintah daerah gitu. Mungkin kasus-kasus sejenis seperti ini sudah banyak gitu ya, tetapi barangkali ketika mereka masuk ke fase negosiasi dengan politisi yang ketika terjadi pemilu kepala daerah dan sebagainya itu belum sampai ke sana gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi masyarakat atau komunitas atau pemerintah dari yang non Jakarta mungkin ini bisa melihat dari sisi itu ya. Terus yang kedua, inovasi sosial ini sebenarnya kadang kita lupakan ketika kita menghadapi masalah-masalah sosial gitu ya. Sebagai contoh misalkan di tanda kutip misalkan ini yang sering saya sampaikan juga ya ke mahasiswa saya juga ya di Lampung gitu ya, bahwa ketika kita misalkan berbicara tentang bagaimana masyarakat petani singkong gitu ya di Lampung, yang notabene sebenarnya Lampung itu adalah produsen, salah satu produsen singkong terbesar di Indonesia gitu ya. Nah, tetapi masyarakatnya masih mengalami istilahnya keterbatasan ya secara penghasilan dan sebagainya gitu. Nah, ada beberapa orang yang mencoba mendekatinya secara teknokratis gitu ya. Misalkan gitu ya. Mereka bagaimana caranya agar produksi singkong itu apa nama istilahnya kita tingkatkan nilai tambahnya gitu misalkan dan sebagainya. Cuman kadang lupa ya kita masalah harga singkong yang sangat rendah ketika panen dan sebagainya itu bukan hanya masalah teknokratis gitu. Itu ada penguasaan gitu
oleh sebagian orang yang membeli dalam jumlah besar. Nah, mungkin salah satu contohnya yang menarik ini adalah bagaimana inovasi sosial dari masyarakat itu memberikan bargaining yang berbeda di hadapan penguasa-penguasa harga singkong ini gitu. Nah, ini mungkin menarik nih kalau misalkan ada beberapa ekspansi-ekspansi penelitian ini gitu. Mungkin itu aja Pak Deden, dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin mohon maaf kalau kurang relevan, saya cuma memberikan konteks bahwa inovasi sosial bisa dilihat dari lokasi dan case yang berbeda. Silakan Mbak Bobi kalau mau respon, bereaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Bobi itu. Oke, terima kasih Mas Bobi atas responnya ya. Mungkin mau merespon juga yang pertama ya, mengenai kenapa kenapa enggak apa gerakan atau perlawanan yang sama juga terjadi di kota lain ya. Sebenarnya karena kalau menurut saya justru di kota mungkin berbeda ya di tiap kota ya, karena struktur apa pemerintahan juga berbeda, kemudian budayanya juga berbeda gitu ya. Mungkin di beberapa tempat bahkan sepertinya kampung pinggir kali juga ter apa ya terakomodasi gitu ya, dalam maksudnya secara secara legal mungkin mungkin tidak, tapi mungkin secara pengakuan tetap diakui gitu ya sebagai bagian dari apa jaringan kotanya gitu. Nah, tapi mungkin pentingnya di Jakarta dan apa dan kemudian berhasil adalah ini bisa memberi apa ya, ada magnitudo yang bisa dilihat juga ya, karena kan banyak banyak kota itu pasti kan kota-kota lain pasti melihat kepada Jakarta gitu ya. Kalau misalnya Jakarta kemudian yang dilihat adalah kota yang mungkin tidak ramah terhadap apa kaum menengah ke bawah, tentu itu akan berefek juga mungkin ya terhadap gaya kepemimpinan atau pemerintahan di kota lain gitu. Nah, kalau kalau saya lihat justru karena di kota Jakarta semua orang melihat fokus kepada Jakarta dan mengambil contoh, justru penting gitu, harus harus ada inovasi atau perlawanan terhadap pengusuran yang berhasil gitu. Dan mungkin menariknya ya di sini karena di salah satu kasus yang Kampung Tongkol itu karena berjejaring dengan UPC ya, Urban Poor Consortium, itu mereka sebenarnya juga ada jaringan juga di kota lain. Dan sebenarnya beberapa metode yang dipakai itu juga sudah pernah di apa istilahnya di exercise di kota lain juga gitu ya. Jadi mereka ada semacam cross learning juga di dalam apa gerakan komunitasnya gitu. Jadi mungkin ada apa kasus yang serupa juga mungkin di Jogja atau di Surabaya ya, yang akhirnya bisa saling digunakan gitu. Nah, cuman ya ini karena ini di Jakarta semua orang melihat dan ini menjadi semacam focal point, sepertinya menjadi kisah yang sukses gitu ya kisah yang sukses, tapi mungkin efeknya yang kita nggak lihat mudah-mudahan bisa jadi efek baik ya gitu kedepannya seperti itu. Nah, terus mengenai inovasi sosial lain, sebenarnya kalau menurut saya yang kalau ya maksudnya saya juga nggak terlalu lama, belum terlalu lama ya di berkecimpung di dunia inovasi sosial, tapi memang ini spektrumnya cukup luas ya, dan jadi bisa dilakukan untuk apa saja ya. Bahkan mungkin kalau di Amerika lebih fokusnya di bisnis, pengembangan bisnis ya Pak Pak Deden gitu ya. Jadi bisa dari apa program dari pemerintah top down atau bisa juga bottom up gitu ya. Tapi memang yang paling susah adalah gimana mengubah mindset masing-masing pihak ya, misalnya dari pemerintah mungkin dia punya satu cara perspektif sendiri gitu, cara main sendiri, kemudian dari warga juga kadang-kadang perlu di semacam diedukasi gitu ya. Jadi harus ada peran mediator juga nih untuk setiap apa namanya inovasi sosial yang mau dicoba seperti itu sih. Mungkin Mas Bobi mudah-mudahan memberi gambaran. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Deden. Baik, terima kasih Mas Bobi. Silakan yang lain. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Iya. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam nih Pak Maizil. Silakan ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Bobi, Mbak Wiwit. Ini yang presentasinya sangat menarik ya. Nah, ini saya sedikit flashback sebetulnya di perencanaan tata ruang kita ya. Di tata ruang kita ada aturan-aturan yang
tadinya menurut cara pandang orang itu sederhana, tapi dalam implementasinya cukup rigid gitu, yang jadi dokumen-dokumen perencanaan tata ruang. Mulai dari RT/RW yang skalanya lebih besar, RTPR yang lebih rinci, kemudian untuk DDKI itu ada sampai skala komunitas. Ada waktu zamannya Pak Gubernur Anies itu ada 20 pilot termasuk akuarium ya, kampung akuarium yang perencanaan level komunitas. Nah, tapi sebetulnya kita di dalam perencanaan tata ruang ini sebetulnya kalau yang tadi disajikan Mbak Wiwit masuk dalam substansinya gitu, substansi tata ruang sebagai justifikasi, sebagai analisis, sehingga keluar konsep-konsep perencanaan, pada akhirnya perencanaan tata ruang, pola ruang, dan lain-lain itu menjadi inovasi gitu. Tidak rigid, hanya sekedar apa kayak warna, akhirnya ada yang peraturan zonasi, ada ITBX yang rigid. Sebetulnya ini inovasinya itu sebetulnya seperti apa nih yang untuk kita masukkan di dalam perencanaan tata ruang. Ini yang jadi pegangan sebetulnya oleh pemerintah daerah gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat tadi yang di kasus-kasus di umuh di kita, permukiman yang tidak teratur terutama di tepi sungai, itu kita selalu bukan berbenturan, tapi ada regulasi-regulasi yang perlu kita ada inovasi lah di situ, karena pengelola sungai itu ada BWS. Dia bisa dikatakan rada kaku dengan garis sempadan yang sekian. Kalau di DKI Jakarta itu mungkin masih bisa diinikan gitu ya, karena banyak pemerhati, banyak praktisi. Tapi kalau di daerah, kalau ketentuan 20 meter, itu nggak mau diganggu-gugat, pokoknya 20 meter. Bangunan harus pindah dari situ. Nah, hal-hal yang semacam ini sebetulnya kita mau menginsertkan inovasi dalam penataran ruang, itu perlu sedikit ada, apa ya, memperbaiki gimana dari kita riset kita, ini bisa kasih masukan, apalagi sekarang sudah ada dengan RTPR OSS gitu, yang langsung investasi gitu. Nah, ini bagaimana ini kita mau masukkan supaya benar-benar kota ini kota milik bersama, tidak ada gentrifikasi, tidak ada dikotomi yang ini kumuh, yang ini tidak kumuh, yang ini dari sisi sosial ini yang perlu dibantu, padahal hak bermukim di kota itu punya hal yang sama bagi warga kota gitu. Nah, ini yang sebetulnya seperti apa nih bentuknya? Kalau di Jakarta itu udah beberapa gubernur, beberapa periode, tapi kasus-kasus kumuh yang tadi kita diskusikan ini kok belum ada solusi yang masif gitu, yang kita jadi bergerakan bersama yang benar-benar Jakarta dan kota-kota besar itu yang benar-benar menjadi kota yang apa, punya visi vision yang ada strata grade yang sedikit meningkat gitu, yang katanya kota layak huni, kota yang inklusi, ini benar-benar grade-nya naik gitu. Nah, ini seperti apa nih riset yang kita beri masukan ke pemerintah daerah, kita beri masukan juga ke misalkan katakan ke ATR, BPN, nah sehingga kita punya konsep yang implementatif yang benar-benar tidak menimbulkan dari sisi sosial itu berbeda gitu. Terima kasih Pak Maizil. Gitu. Kita tangkap ya. Udah pertanyaannya. Silakan Mbak Anies, Mbak Wiwit. Masih ya. Ya, terima kasih Pak Maizil ya atas mungkin komentarnya. Kalau dari saya mungkin kalau pengalaman saya memang paling susah itu menyatukan ini ya Pak ya, menyatukan berbagai pihak yang berkepentingan di situ ya dengan berbagai apa SOP-nya masing-masing gitu ya. Jadi
Mungkin yang bisa dipelajari dari case study ini dari Kampung Tongkol ya, mereka tuh bisa membuat prototipe, Pak. Jadi semacam prototipe karena ini kan sesuatu yang tangible yang bisa dilihat ya, yang kemudian mungkin jadi lebih jadi provoking gitu ya, jadi menyadarkan orang, oh ternyata bisa juga seperti ini. Dan sebenarnya dalam prosesnya pun tidak asal jadi gitu ya, karena mereka juga dilatih gitu ya, jadi ada kesiapan juga dari komunitas, ada yang memastikan nanti ini akan berkelanjutan seperti itu. Jadi mungkin bentuk-bentuk yang bisa dilakukan kan sebenarnya sekarang mungkin bisa juga dikaitkan dengan apa ya, permasalahan global atau permasalahan terkini yang tentang misalnya tentang keterbatasan biaya atau misalnya tentang climate change. Nah, kita bisa bisa pakai apa ya, semacam frameworknya tuh diarahkan ke situ. Jadi untuk menarik mungkin perhatian orang atau menarik apa ya, perhatian orang ke isu tersebut, dan kemudian mencari celah untuk bisa membuat ini ya, membuat ide-ide seperti ini dan diprototipekan. Itu sih mungkin Pak, kalau di inovasi sosial terkadang yang paling susah itu adalah menyadarkan orang bahwa sesuatu itu mungkin gitu. Jadi jadi perlu ada bentuk tangible-nya. Jadi mungkin itu sih Pak, kalau kalau menurut saya. Kalau lebih lanjut mungkin Profesor Deden juga bisa menanggapi. Silakan. Ya mungkin begini, kalau saya kasih sedikit tambahan Pak Maizil, memang kalau sebagai practitioner ya kita pengennya ada temuan dari riset itu langsung bisa diaplikasikan begitu ya, sehingga kita pengennya riset itu nggak hanya sebagai apa catatan yang hanya masuk di library kan gitu ya, tapi betul-betul bisa diaplikasikan kepada masyarakat secara langsung gitu. Memang kalau menurut saya konteks lokasi, jadi lokasi itu sangat spesifik ya, karena lokasi itu nggak bisa kita bilang universal. Jadi even di Jakarta pun kan Bukit Duri dengan Kampung Tongkol itu meskipun sama-sama di Jakarta dan meskipun sama-sama relatively riverbank kampung gitu, tapi mereka punya karakter yang berbeda sehingga pendekatan sosial innovation-nya pun berbeda. Nah, jadi kalau respon saya sih, tambahan dari saya itu memang disinilah pentingnya kita punya, jadi kita nggak hanya bisa copy paste dari kasus satu daerah satu ke daerah lainnya, kita mesti mengkontekstualize itu setiap kasus gitu. Tapi apa yang kita bisa belajar dari Kampung Tongkol dan Bukit Duri ini, prosesnya itu gitu, bahwa ada resisten, ada pemaksaan, ada kayak Ciliwung Merdekanya, ada arsitek, apa sih tadi Mbak Wiwi disini, arsitek komunitas. Nah, ada arsitek komunitasnya gitu. Nah, ini komponen-komponen ini yang tadi secara analytical framework itu disebut multi-scalar mobilization. Nah, ini yang perlu dimengerti oleh kita sebagai practitioners gitu. Kalau kita ingin belajar dari Kampung Tongkol dan Bukit Duri di daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Tapi saya appreciate ya pertanyaan Mbak Maizil, karena memang ini menyadarkan saya ya, saya sebagai akademisi, kita nggak bisa hanya sekedar bikin riset, mengembangkan ilmu, selesai. Nggak. Karena masyarakat, practitioner, itu menunggu gitu, bahwa ilmu yang berkembang itu mesti ada juga aplikasinya, konsekuensinya ke masyarakat luas ya gitu. Ini satu hal yang perlu juga catatan buat kita sebagai peneliti juga ya. Bagus, terima kasih Pak Maizil dan terima kasih Mbak Bid. Ada lagi, kita masih ada 5 menit lagi nih. Satu sedikit lagi, mungkin gini Pak Eben. Ya, silakan, kan silakan Pak Maizil. Mengembangkan kolaborasi ya. Sekarang di pemerintah daerah itu ada forum tata ruang sebetulnya.
forum tata ruang yang sedang digalakkan dibentuk gitu di beberapa kota tadi sepakat dengan yang karakter-karakter yang berbeda. Nah, forum tata ruang ini kita harapkan juga bisa terisi nih dengan pemerhati-pemerhati, peneliti yang riset yang seperti Mbak Wiwit ini bagian dari forum tata ruang sehingga ada inovasi tata ruang gitu. Tidak teknokratik seperti yang sekarang gitu. Itu kira-kira nanti ke depan mungkin ada kolaborasinya. Kemudian kemajuan sistem informasi online Android ini pandemi ini mungkin bisa merubah struktur dan pola perencanaan di tata ruang kita gitu. Nah, ini juga tantangan-tantangan ke depan gitu. Itu saya kira Pak Deden. Terima kasih. Terima kasih Pak Maizi, betul. Itu saya catat sekali. Mbak Wiwit, mungkin ada komentar lagi dari tambahan tadi dari Pak Maizi? Saya setuju sih Pak Master dengan tadi kolaborasi itu karena mungkin untuk awal kita perlu ada ruang supaya semua orang dari berbagai profesi atau perspektif juga bisa saling diskusi dulu ya untuk ya dan dengan sistem informasi yang lebih maju itu bahkan bisa dilakukan with no cost gitu ya maksudnya tanpa harus kemana-kemana bisa dengan webinar gitu ya meeting online itu mudah-mudahan bisa lebih cepat ya segala proses planningnya betul silakan ada mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup acara menarik ini nih episode kedua dari USA ini silakan ada lagi Pak Deden mungkin ingin sekalian promosi USA juga Pak kebetulan tadi kan ada topik terkait forum kolaborasi terkait ada gimana caranya kita saling berdiskusi gitu kan mudah-mudahan USA juga bisa jadi salah satu media gitu kedepannya karena kondisinya sekarang di Indonesia untuk apa saling bertukar pikiran apalagi Indonesia Amerika Eropa itu kan belum banyak ya Pak ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan juga ke depan USA jadi mungkin yang bisa hadir di sini bisa ikut terus mengikuti kondisi dan nanti kegiatan-kegiatan dari USA ke depan. Terima kasih. Betul, terima kasih Mas Priza. Silakan, ini Pak Ahmad Baikun ini siap nih kayaknya nih, udah pakai video on. Silakan Pak Ahmad Baikun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Jadi saya dari Balitbangda Provinsi Lampung, Pak. Kebetulan mungkin tahun ini kami berencana mengadakan penelitian, khususnya di daerah aliran sungai Das. Ada kemungkinan kami ini akan memperhatikan masalah sosial juga, dan karena kami latar belakangnya hanya lingkungan gitu. Ada tidak Pak ya dalam ilmu sosial ini tips atau triks untuk apa memperdalam sehingga hasil itu benar-benar mencerminkan keinginan dari masyarakatnya gitu loh. Bagaimana ya cara meneliti sehingga di dalam konteks komunitas di apa daerah sekitar sungai itu bisa ya mewakili lah ini rencana kalau bisa itu akan membuat kebijakan baru yang kemungkinan akan melindungi selain daripada ekosistem juga kepentingan masyarakat itu sendiri ya terima kasih begitu aja Pak terima kasih Pak Ahmad silakan Mbak Wiwit untuk merespon pertanyaan dari Pak Ahmad ini yang sebagai peneliti di Lampung. Ya mungkin kalau dari saya kolaborasi tadi itu sih ya Pak Ahmad ya karena kan sebenarnya kalau
apa bagi sebagai bagian dari lingkungan juga sebenarnya kan ada unsur lain ya, ada manusianya juga gitu ya, ada budayanya juga. Jadi mungkin dalam proses pendekatan apa namanya proses perencanaannya juga bisa melakukan pendekatan ke masyarakat sih, kalau menurut saya penting, karena kalau melihat banyak saya sebagai bagian dari ekosistem pinggir kali ini juga ada masyarakat yang tinggal di situ gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya mereka bisa di apa ya, di empower supaya nantinya bisa jadi penjaga sungai, bagian dari ekosistem dan penjaga sungai juga gitu. Jadi untuk kedepannya tuh lebih lebih sustainable kalau menurut saya sih Pak. Mungkin singkat aja Pak. Baik, terima kasih Mbak Wit. Kalau tambahan dari saya Pak Ahmad ya, kita sering dengar istilahnya design by nature ya. Jadi kita ikutin kekuatan nature ya. Karena kita bagaimanapun juga kalau bikin desain melawan nature itu kita lebih capek dan lebih banyak keluar tenaga dan keluar biaya lebih besar kan, design by nature. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi selain design by nature itu design by human juga gitu. Jadi kita ada sosial aspek dari desain itu. Gitu, kan? Makanya kalau misalkan industrial design ya, mereka mau mendesain sepeda, dia mau mendesain kursi, mendesain meja, itu kan melihat aspek si penggunanya gitu ya, manusianya ya. Gitu. Nah, jadi sama juga kita mendesain kawasan pun gitu ya, mereka mendesain kawasan pinggiran sungai, nggak hanya design by nature bahwa sungai itu mengalir dari atas ke bawah. Gitu kan, terus airnya ya kayak gitu ya, tapi juga melakukan penelitian terhadap penghuninya dari kawasan itu. Jadi kita melakukan observasi terhadap bagaimana perilaku penghuninya. Kalau penghuninya sudah bertahun-tahun, mereka ngerti ya gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan desain. Bagus. Boleh saya bertanya lebih lanjut, Pak? Silakan. Kira-kira penelitian ini seperti ini harus dua musim atau apa bagaimana gitu, Pak? Apa timeline-nya gitu untuk bisa menangkap keseluruhan itu, Pak? Biar lebih holistik itu apa dua musim apa gimana gitu loh, untuk ekosistem kan design by nature-nya misalnya dua musim, musim hujan dan ini kan. Nah, untuk sosialnya itu apa gitu. Mbak Wit silakan kalau mau jawab dulu, ntar saya bantu kalau bisa tambahan di tambahin. Ada tambahan enggak? Nah, ini kan riset desain ya, tapi lebih ke gerakan sosial gitu ya. Tapi kalau dari pengalaman sebagai desainer, memang bagusnya sih bisa belajar apa kehidupan manusia dan alamnya gitu ya. Bagaimana mereka mungkin berubah juga ya seiring berubah musim gitu untuk menentukan desain apa yang tepat gitu untuk entah untuk beda musim atau untuk kedua musim gitu ya. Jadi ini informasi yang harus didapat sih Pak untuk bisa menentukan apa ya poin-poin yang harus didesain atau di apa ya di dijawab gitu ya dari desain gitu. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Kalau tambahan dari saya itu tergantung juga gimana scale dari proyek itu. Kalau perubahan per hari itu bisa diobservasi dalam satu bulan, karena kita punya kesempatan untuk mengobservasi 30 kali kan gitu. Tapi kalau observasinya bulanan, kita mestinya punya time frame 2 tahun sehingga ada 24 kali gitu. Jadi memang tergantung kepada skala dari proyek itu dan time frame yang kita punya untuk melakukan penelitian. Tapi semakin banyak kita punya kesempatan untuk meneliti ya semakin semakin bagus ya. Baik, ini sudah melewati waktunya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya dan juga Pak Maizil, Mas Bobby dan Prisa tadi tambahan juga.
Dan mari kita semua memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mbak Wibit atas presentasinya, dan juga kepada semua peserta khususnya yang bertanya. Ya, sekarang saya atas nama moderator kembali mengembalikan kepada host, ya, Mas Bobi, silakan. Ya, terima kasih Prof. Deden Rukmana, yang ini sudah Jumat malam ya Pak, waktu Amerika ya. Mohon terima kasih banyak, apresiasi sekali atas kesediaan memoderasi acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Anastasia atau Mbak Wiwit ya, atas kesediaannya. Jadi mungkin kita mungkin berfoto dulu ya, untuk mengabadikan nih momen diskursus atau diskusi ilmiah kita ini, diskusi yang produktif sekali kita pada hari ini. Sekaligus juga saya mengingatkan, jadi mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita insya Allah acara ini akan bulanan ya, dan kita masih punya banyak banget topik yang bisa bermanfaat. Tadi mungkin tadi Pak Ahmad Baikuni kebetulan sedang akan melakukan riset gitu kan, ini jadi ini menjadi pemicu inovasi, atau mungkin nanti ke depannya juga banyak ide-ide ya. Nah, kita juga punya beberapa topik ke depan, misalkan bulan depan insya Allah kita akan bahas tentang dua dekade desentralisasi di Indonesia, bagaimana apa dan bagaimana ya, dalam perspektif regional misalkan dan sebagainya, tata kelola air, sumber daya air misalkan dan sebagainya, dan ini semua tentunya sudah dipublikasikan di jurnal internasional, jadi bisa didebat, bisa diambil hikmahnya, inovasinya mungkin yang bisa diimplementasikan secara langsung, seperti tadi pesan Pak Deden bahwa riset itu tetap juga harus bisa diimplementasikan. Mungkin itu sedikit pesan sponsor, jadi mungkin rekan-rekan apabila tertarik, insya Allah bulan depan kita akan ada lagi setiap bulan ya. Jadi nanti tinggal tunggu informasinya dari IUSA terkait informasi kegiatan selanjutnya. Untuk Priza, apakah sudah diambil fotonya? Belum, mungkin bisa dinyalakan dulu videonya, Bapak, Ibu. Oh iya, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semua yang masih tergabung di sini. Di sini juga ada rekan kita nih, Mas Fajar ya, dari Undip ya. Terima kasih Mas Fajar. Sobat saya. Oh iya, ini sohibnya Pak Deden. Juga ada nih Kang Galuh ya, dari LIPI. Wah, ini. Dan Bapak Ibu semua yang belum bisa saya sebutkan satu-satu. Kok author barang saya ini Galuh ya. Iya. Terima kasih sudah hadir. Ya mungkin terima kasih kalau yang masih sudah bergabung, sudah bisa on camera, mungkin bisa kita mulai saja fotonya, Priza. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bagus. Banyak. Nanti mudah-mudahan bisa kita ya. Pajang di webnya IUSA ya, Kang Bobby ya nanti. Ya, baik. Terima kasih Priza. Ya, sekali lagi sebelum ditutup, kita juga akan mengupload diskusi kita ini dengan tujuan yang positif tentunya, untuk mendokumentasikan, dan apabila nanti Bapak Ibu ada yang ingin kembali istilahnya diangkat kembali ingatannya dan sebagainya, bisa nanti diakses ke channel YouTube IUSA ya. Informasi lebih lanjut mungkin akan kita informasikan. Demikian mungkin akhir diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kembali Mbak Anastasia, Prof. Deden, Mas Priza, dan semua rekan-rekan yang telah bergabung, Bapak-Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kesediaannya. Mungkin kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.